mengejutkan. Jika pekan ini umat muslim tengah sibuk menyambut Ramadan dengan saling bermaaf-maafan dan mengejar ibadah, maka keluarga Asari justru tengah dilanda seteru karena sengketa warisan. Tak main-main, ketujuh saudara kandung Ayu Asari bersatu menggalang satu suara memperkarakan Ayu yang dituding telah menguasai hak warisan rumah orang tua mereka di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gara-garanya berawal dari janji Ayu kepada sang ibu untuk membeli rumah tersebut di tahun 2008, kini hingga 7 tahun berlalu sampai ibunda mereka meninggal, ketujuh adik Ayu itu pun mulai resah menagih janji Ayu yang tak pernah terwujud. Mayoritas semua setuju. Ini cuma Ayu aja. Kita cuma berhadapan, 7 berhadapan dengan Ayu. Kronologisnya waktu itu tahun 2008 ya. Ayu berjanji untuk membeli rumah keluarga waktu ibu saya masih hidup. Dan janjinya adalah setelah itu dibeli, dia berjanji untuk membelikan rumah yang baru. Itu gak bisa, bapak sebenarnya pengen bikin rumah yang baru untuk ya. Tapi semua jadi janji palsu aja. Setelah rumah keluarga itu dibalik nama menjadi nama Ayu, justru malah saya dan ibu saya, almarhum ibu saya, disuruh keluar, diusir gitu. Dan ibu saya pindah, nggak lama dari situ ibu saya shock, sakit, dan meninggal ya. Ini kakak saya juga sampai sedih banget saat itu ya. Dia yang urus kita semuanya, justru Ayu malah nggak ada. Dulu ada apa, ada serah terima uang dengan janji ya, tetapi janjinya sama dia tidak dipenuhi. Setelah terima untuk dibelikan tempat baru, tapi tidak. Setelah balik nama, langsung disuruh keluar semuanya ada di situ. Itu kan kakak Lukman kan ya, itu nggak bener lah, masa saya ngusir ibu saya nggak mungkin. Masa saya bikin ibu saya sakit nggak mungkin. Sudah saya beli. Sudah dijual. Nggak tahu berapa ya, dulu saya orangnya nggak pernah ngitung uang. Tahun 2005, karena mereka ribut atas nasihat orang tua juga, ya udah dibantu aja gitu. Dan sudah dijual, sudah dibeli sama saya dari ahli waris semua. Mau tak mau, tanda tanya besar pun muncul. Demi sebuah tanah warisan yang konon bernilai ratusan juta rupiah, mungkinkah Ayu Asari tega menari di atas penderitaan sang almarhumah ibu, juga ketujuh adiknya? Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas, sikap Ayu kian mendulang teka-teki, karena konon sejak ditagih dan diperkarakan adik-adiknya, kabarnya Ayu justru merobohkan rumah lama yang berdiri di atas tanah warisan tersebut menyisakan tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kurang lebih tanahnya 550. Tadinya ada rumah tua. Tapi ya itu 2-3 bulan yang lalu begitu dari adik-adiknya mulai kirim WhatsApp, kirim apa namanya SMS, dan dari saya pun akhirnya kirim surat. Nah, terus nggak lama dirobohin malah rumah itu. Kapan ya komunikasinya? Saya nggak tahu. Karena ada laporan dari Pak RT, itu pernah ada pohonnya rubuh sampai bikin listrik itu mati. Dan saya takut ada korban, kan kemarin banyak angin puting beliung. Karena rumahnya memang udah rapuh, ekstra disuruh tinggal di situ belum mau untuk diperbaiki. Saya juga pernah tawarkan adik saya Rahel untuk apa, Rahel, kenapa nggak bikin tempat usaha di situ gitu. Nggak mau. Oh ya udah. Uniknya selain alasan rumah tua, Ayu juga mengulik bahwa diruntuhkannya bangunan rumah warisan itu demi tujuan mulia Excel sang putra membangun sebuah pondok pesantren. Tapi fakta di lapangan, hasil penelusuran tim hotshot di kawasan tanah warisan yang kini telah luluh lantak hanya berupa reruntuhan tersebut justru menguat sebuah kejutan. Pasalnya konon, rumah lama keluarga Asari itu dirobohkan untuk perintis bisnis yang kabarnya dapat menghasilkan prospek rupiah dalam jumlah fantastis. Dan kalau rumah itu dirobohkan, itu juga atas inisiatif Excel yang punya rencana untuk apa, Excel? Sebetulnya saya ada niat sebelum perkara ini, karena tanah ini kosong, nggak ditempatin sudah lama, saya niat itu untuk jadikan satu pondok pesantren kecil khusus untuk hafiz-hafiz Quran. Dulu pernah aku dimasukin, ini iklanin, tapi akhir-akhir ini kayaknya dia niatnya pengen bikin apa nih, tanaman organik. Oh, hidroponik gitu ya. Jadi kan udah punya kan itu di Cikarang. Yang emang
Mas Adinya ke luar negeri. Iya. Itu. Sehat. Supaya orang sini ada kerjaannya lah. Iya. Maksudnya dia. Ada lagi yang ngomong. Anaknya katanya mau bakal bikin parkiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Ayu sengaja merobohkan rumah warisan yang masih diperkarakan adik-adiknya tersebut demi keuntungan bisnis yang luar biasa? Entahlah, yang jelas, konon adik-adik Ayu Asari kian sakit hati karena ibu dari 7 anak itu sengaja melarang adik-adiknya menggunakan kartu keluarga alias KK rumah warisan tersebut hingga kabarnya membuat jajaran adiknya naik pitam. Ayu datang ke RT, ke kelurahan, pokoknya adik-adik saya dilarang menggunakan KK di sini. Kapan? 2-3 bulan lalu. Jadi cabut. Jadi adanya tuh enggak boleh dong pakai kakak itu. Oh. Udah mungkin kakak bikin yang baru aja. Ini Abdul namanya si Lukman. Suruh pindah Bang Haji ini. Dengan tinggalnya di situ sama Sarah di RW 1. Suruh pindah ke situ. Dia terserah lu. Enggak tahu dia ke sana. Dukuan kan ngomel-ngomel, orang bingung. Teka-teki pun kian meruncing ketika pihak adik Ayu Asari seperti Lukman dan Rachel menguak surat hibah rumah waris yang kini menjadi sengketa tersebut yang diwarnai sederet kejanggalan. Bagaimana tidak, dalam surat hibah tersebut disebutkan bahwa Ayu Asari menghibahkan rumah warisan tersebut kepada Ayu Asari alias dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa seolah lain di bibir Ayu Asari, lain pula fakta dan pengakuan dari pihak lain? Yang jelas, meski terancam bakal diperkarakan hingga ranah hukum oleh 7 adiknya, Ayu yang kini berdiri seorang diri melawan 7 adiknya sendiri, seolah tak gentar tapi justru mengulik masa lalu. Karena pengorbanannya selama ini menjadi tulang punggung keluarga, seakan berbalas tuba yang berujung tangis Ayu berikut ini. Ini yang menjadi heran juga, kan itu sertifikat udah nama Ayu, kenapa terus dia buat akte hibah? Akte hibah di situ penerima hibah dan pemberi hibah itu sama-sama Ayu, tapi tidak melibatkan adik-adiknya. Hibah itu kan diberikan oleh palari ahli waris. Ahli warisnya memang ada banyak. Justru dari mereka ini nggak ada. Jadi mereka nggak ada, hanya ibunya almarhum dan sama Rahel yang adik-adiknya yang lain nggak ada. Jadi nggak lengkap gitu. Ini pun Rahel juga sebenarnya ya nggak tahu persis lah bagaimana terjadinya itu gitu ya. Iya sampai, sampai bulan Ramadan lah. Kurang lebih. Kurang lebih sampai bulan Ramadan lah kita tunggu jawaban dari Ali. Dulu waktu saya remaja, saya udah mulai kerja membantu orang tua untuk membesarkan adik-adik saya. Dan sampai adik-adik saya jadi kurang lebihnya ya sedikit atau banyak, tapi saat itu benar-benar hidup saya yang saya korbankan untuk keluarga, untuk adik-adik saya. Setelah saya punya anak pun, ada Excel, saya masih membantu keluarga sampai mereka jadi dari mulai Sarah, Rahma, Ibrahim, Abdu, semua. Dan kalau memang adik-adik saya itu ada masalah atau tidak puas dengan sesuatu yang dianggap bermasalah, kan ada jalurnya, jalur hukum. Diva Popkes Dayanti kini mulai menginjakan kaki di belantika musik dunia atau go internasional. Kris Dayanti pun tengah mempersiapkan single terbarunya dan melakukan syuting video klip di Amerika bekerja sama dengan sutradara video klip asal Amerika. Seperti apa suasana syuting video klip Kris Dayanti? Benarkah ia akan menetap di Amerika untuk proyek single terbarunya ini? Simak beritanya hanya di Hot Shots sesaat lagi.